Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program pemesanan minyak goreng bersubsidi melalui aplikasi Sapa Warga. 1 juta liter minyak goreng curah disediakan pemerintah untuk nantinya dapat dipesan oleh masyarakat melalui aplikasi. Program pemesanan minyak goreng murah akhirnya diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui aplikasi Sapa Warga, program ini ditujukan bagi warga menengah ke bawah sebagai bukti pemerintah hadir di tengah kesulitan. Program yang digulirkan di tengah kenaikan harga bahan pokok dan BBM ini dinamakan Pemirsa Budiman atau pemesanan minyak goreng curah bersubsidi via aplikasi Sapa Warga untuk ibu-ibu di mana-mana. Diluncurkan di Kota Depok, program ini menyediakan 1 juta liter minyak goreng curah bagi warga. Untuk membantu masyarakat, ya khususnya ibu-ibu, berupa pemesanan minyak goreng, ya minyak goreng curah melalui aplikasi, sehingga tidak usah ngantri-ngantri, cukup tunggu di rumah, nanti minyak gorengnya diantar dengan biaya antar ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya Sapa Warga, Gubernur Ridwan Kamil juga meluncurkan gerakan Jawa Barat Cegah Tindakan Kekerasan atau Jabar Cekas. Jabar Cekas diresmikan agar masyarakat berani mencegah, maju, bicara, bergerak, berpihak kepada korban, melapor, melindungi, melawan, menolak, dan berkata tidak pada tindakan kekerasan. Dari Depok, Jawa Barat, Diki Wisumara, iNews melaporkan.